Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk di bulan Ramadan. Ini kegiatan dari santriwan santriwati SCIT Imam Syafi'i. Ada kegiatan halaqah, baca Al-Quran setiap pagi. Ada yang Al-Husna, yang masih latihan membaca, ini yang untuk kelas 1. Ada yang sudah baca Al-Quran, ini yang kelas 4. Kelas 4 baca Al-Quran sudah dibimbing oleh ustadz. Ini yang juga masih, ini kelompok Al-Quran ini, kelas 1 tapi sudah kelompok Al-Quran. Ya, dibantu sama ustadzah. Kita lihat yang lain. Nah, itu ada kelas 1, kelas 6. Ini kok di luar? Masuk deh. Masuk. Yang rapi dong. Ini kelas 6. Assalamualaikum. Ini kelas 4. Ini kelas 4 yang tadi sebagian di kelompok di masjid. Dibuka Al-Qur'annya dong. Kalau yang ini kelas 6 lagi ujian ya, Mas, ujian. Kalau kelas 6 lagi ujian hadis. Kelas 6 ujian hadis. Mereka dipanggil satu-satu, yang lain di luar menunggu panggilan dari ustadz. Ini kelas 6. Ini kelas 5. Assalamualaikum. Nah, ini kelas 5. Ini kelas 5. Baca tadarus. Kelas 5A. Ini kelas 6. Yang cakep-cakep ini. Nah, ini kelas 6. Nah, ini Wildan ini. Baik, kita lihat di kelas lain. Kelas 3. Assalamualaikum. Nah, ini kelas 3 halaqah. Baca di bulan Ramadan ini, baca Al-Qur'an satu-satu. Disemak oleh ustadznya. Ini juga kelas 3 masih. Mereka ikutan gantian. Sama Ustadz Dani, sama Ustadz Sunarto. Baik, kita masuk ke kelas lain. Assalamualaikum. Nah, ini kelas 2 ini. Ini kelas 2. Ini kelas 2 lagi baca di bimbingan ustaz. Iya, oke. Kita lihat kelas 1. Lihat kelas 1A. Oh, kelas 1A juga. Assalamualaikum. Lanjut ustazah. Ini kelas 1A, sebagian tadi di masjid kita sudah lihat. Di kelas 1A masih mayoritas Al-Husna.
sebagian tadi ada yang kelompok Al-Quran sama Ustazah Edi. Baik, kita masuk ke kelas yang kelas 3. Ada kelas 3B, ada 2B. Kita naik ke atas. Siap. Nah, ini dia. Ini kelas 3B. Wah. Ini kelas 3B. Insyaallah sama Ustazah Hanifah. Ini sebagian di dalam. Ya. Assalamualaikum. Nah, lanjut. Ustaz, lihat aja. Ini kelas 2B. Ini juga adalah kita tadarus. Lanjut aja, lanjut. Satu-satu bacanya, Us. Iya, monggo bebas. Ini kegiatan Ramadan untuk 2B. Sama Ustada 3 dan Ustada Abri. Alhamdulillah. Kita lihat di kelas 1C. Lihat di 1C. Assalamualaikum. Nah, ini kelas 1C. Kelas 1C lagi baca Al-Husna ya, Us. Nggih. Bagus. Ada dua kelompok nampaknya kelas 1C. Ini sebagian sudah Al-Qur'an. Baik, ini kelas 1C. Kita lihat 1B. Nah, ini 1B kali ini. Assalamualaikum. Nah, kita lihat 1B. Kita lihat di 1B. Nah, ini 1B. Nah, ini juga lagi halaqah sama saja dengan kelas yang lain. Dibagi dua kelompok, nggih. Dibagi dua kelompok 1B. Insyaallah. Lanjut kita ke kelas lain. Ini suasana STIT dari atas di gedung yang utara. Ayo kita jalan ke gedung selatan. Jalan-jalan, ayo kita ke gedung selatan. Kita sekarang ke gedung selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa ini? Pak Haris, Masya Allah. Baik. Ya. Kita ke gedung selatan. Gedung selatan jalan-jalan. Ini sebagian lagi nunggu juga kelas 6. Nunggu ujian hadis. Kita sambil jalan.
menuju gedung selatan. Gedung selatan. Ini Pak Jino ini namanya. Nah, ini Pak Jino. Ya, ahli listrik kita. Assalamualaikum. Nah, kita jalan ke selatan. Gedung selatan. Nah. Ya, kita lihat area parkir. Nah, ini parkir kita. Kita lihat gedung di selatan ada 2 tingkat dan ada 4 kelas, di atas 2, di bawah 2, ada yang kecil 1, 4C. Ini kelas 6, ini kelas 6 lagi tes, lagi nunggu. Wih. Assalamualaikum. Pelajaran apa ini? Hadis. Hadis. Set, lihat ya. Set mau jalan-jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini hadis juga? Iya. Oh iya. Ini ruang ustazah. Ruang ustazah, kita naik ke atas melihat halaqah yang kelas 5 dan kelas 4. Halaqah kelas 5 dan kelas 4. Nah, ini kegiatan di bulan Ramadan memang lebih banyak fokus pada Al-Qur'an. Kegiatannya banyak di Al-Qur'an itu halaqah. Kita lihat kelas 4B ini. Assalamualaikum. Nah, ini kelas 4B. Ini kelas 4B jadi berapa halaqah ustazah? 1. Oh, okay. Lanjut baca dong, ustazah. Lanjut aja. Ini kelas 4B sama Ustazah Tri. Syukran Ustazah. Assalamualaikum. Kita lihat di kelas yang lain. Kelas 5C sekarang. Assalamualaikum. Kita lihat di kelas 5C ini. Nah. Assalamualaikum. Ini lihat di 5C. Nah. Kelas 5C dari satu kelompok? Nggih. Setiap hari memang? Setiap hari. Oke. Ini kelas 5C dari satu kelompok atau satu halaqah. Ini kegiatan Ramadan di SCT Imam Syafi'i. Setiap hari ada tilawah atau membaca. Oh, how are you?
wuju hujjatun فاذكروني Marwata ayat tawaf bihima ulangi lagi mamang tatawwa masyaallah syukran ustaz assalamualaikum. Kita masuk ke kelas 4C kegiatan di bulan Ramadan yang bagus insyaallah buat perkembangan anak. Assalamualaikum. Kita masuk ke 4C. Ini kegiatan di bulan Ramadan. Setiap kelas baca Al-Quran dan yang Al-Husna.
Jazakumullah khairan ustazah. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum. Ini kegiatan Ramadan di STIT Imam Syafi'i. Tadi dari kelas 1 sampai kelas 6 sudah kita lihat. Dan semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah semuanya. Amin ya rabbal alamin.